Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada semua ibu bapa, saya Haji Ahmad Musri bin Sa'ad selaku YDP PIBG Sekolah Menengah Pasir Gudang 3 merayu kepada ibu bapa yang mana anak-anaknya akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini supaya lebih cakna terhadap pembelajaran anak-anak, yang mana diharapkan kepada ibu bapa supaya memastikan anak-anak hadir ke program kecemerlangan SPM ataupun hadir ke mana-mana program yang dianjurkan oleh guru-guru bagi mata pelajaran sejarah dan juga bahasa Malaysia. Difahamkan bahawa mata pelajaran bahasa Malaysia dan sejarah ini jika gagal, maka anak-anak kita tidak layak mendapat sijil SPM. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa, setelah diamat-amati anak-anak kita ini sangat kurang hadir ke program-program yang dianjurkan oleh guru-guru mereka, terutamanya kelas yang diberi nama We Care For You yang diadakan pada 12 hingga 8, kehadiran amat mendukacitakan. Hanya 69.6% sahaja kehadiran anak-anak kita, bermaknanya 188 kandidat ataupun pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM, hanya 131 orang sahaja yang hadir pada program tersebut. Jadi saya sekali lagi merayu kepada ibu bapa bagi anak-anak yang akan mengambil SPM pada tahun ini supaya lebih prihatin terhadap kehadiran anak-anak pada program-program yang telah diaturkan oleh guru-guru mereka. Ini adalah bertujuan bagi kecemerlangan pembelajaran anak-anak kita. Dan juga seterusnya kelas tambahan yang mana kita dapati BM dan sejarah ini seramai 58 orang yang gagal. Apabila gagal dua mata pelajaran tersebut, maka anak-anak kita ini tidak layak untuk mendapat sijil SPM. Jadi diharap sekali lagi supaya ibu bapa lebih cakna terhadap anak-anak agar dapat hadir pada kelas tambahan BM dan sejarah pada 2 hari bulan 9 dan juga 16 hari bulan 9 2022. Dan juga pada hari Ahad ini 28 hari bulan 8, sekolah akan mengadakan hari terbuka yang mana ibu bapa digalakkan datang untuk kita mengenal pasti ataupun untuk kita mendapat maklumat-maklumat daripada guru-guru perihal anak murid kita. Dan juga seterusnya, inisiatif pihak sekolah akan mengadakan kem kecemerlangan pelajar SPM pada bulan Oktober di Wisma Pelaut Pasir Gudang. Diharap juga ibu bapa berikanlah galakan kepada anak-anak untuk sama-sama terlibat ataupun hadir pada kem tersebut. Jadi sekali lagi saya merayu kepada ibu bapa agar lebih cakna terhadap pembelajaran anak-anak demi kecemerlangan anak-anak kita di dalam akademik masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.